Ini adalah jenis kerbau bule, guys. Kerbau bule jadi raja kandang ini. Baik, sahabat ternak. Ini kerbau bule ini sudah ditawar dengan seharga 60 juta. Tetapi belum dilepas oleh sang pemilik ternak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak di mana saja berada, bahwa pada siang hari ini kami berada di salah satu kandang peternak yang ada di wilayah Kota Bengkulu. Di mana pada kandang ini beliau memelihara berbagai macam ras sapi, kemudian kerbau. Ini kerbau dipelihara secara intensif di dalam kandang dengan diberikan pakan solid, kemudian berkembang biak di dalam kandang ini. Biasanya kalau idealnya kerbau ini biasanya berkubang, dikembangkan secara liar, tetapi ini ditangkap. Baik, sahabat ternak, ini ada kerbau putih. Kerbau putih yang dipelihara di dalam kandang dengan diberikan pakan berupa solid. Ini perkembangannya sangat luar biasa, sahabat ternak. Sangat besar. Ini agak sedikit melawan, guys. Kerbau putih. Itu tanduknya tampak bergerigi dan besar. Sangat luar biasa, badannya sudah bulat seperti itu, sahabat ternak. Ini adalah jenis kerbau rawa yang dipelihara. Ini memiliki sedikit keanehan karena warnanya memang putih, kerbau putih. Ini adalah jenis kerbau bule, guys. Kerbau bule jadi raja kandang ini. Baik, sahabat ternak. Ini kerbau bule ini sudah ditawar dengan seharga 60 juta. Tetapi belum dilepas oleh sang pemilik ternak. Ini ada turunannya. Tapi bule ini, kerbau bule ini ada turunannya, ini satu ekor. Bule juga ini. Mau ditukar dengan pertemuan sebuah bule ini.